Dapat. Ih, dapat nih. Lumayan. Main besar. Wih, besarnya. Apalah itu? Enggak tahu udah ngapa ya. Ih, bisa loncat kelihatan. Dapat. Mana embernya cepat. Oke, teman-teman. Habis berburu, kita lanjut masak. Paling enak kalau hasil berburu langsung dimasak, teman-teman. Pakai bumbu sederhana aja. Kali ini Mama Nada bawang putih ditumis. Terus kerang, udang, kepiting yang tadi udah kita dapat dicuci bersih langsung dimasak, teman-teman. Aduk-aduk. Terus di sini Mama Nada sudah kasih sedikit air. Nah, jangan lupa supaya lebih sedap, kali ini Mama pakai minyak wijen, teman-teman. Terus lanjut saus tiram. Selain itu, jangan lupa juga ya garam dan penyedapnya biar tambah maknyus. Nah, kalau sudah begini, aduk-aduk. Habis itu kita siap buat makan deh. Ayo kita langsung waktunya makan. Nih tadi Mama Nada sudah masak ya, teman-teman. Jadi tadi kita sudah dapat kerang, kepiting, udang. Ini dia. Wow, wow, goda. Ini dimasak pakai tadi saus tiram ya. Saus tiramnya dikit aja sih. Kita langsung makan. Nah, ini Mama Nada sudah bawa nasi. Nasi bungkus. Nah. Imut banget. Makan dulu. Maaf ya teman-teman, kalau tadi kakak Ima kan ikut bantu cari, tapi dia gak mau makan. Dia gak suka seafood, teman-teman. Dia gak suka makanan-makanan laut kecuali ikan aja kayaknya dia suka. Ya, baca doa, Pis. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ambil sudah duluan. Orang ini lapis begini, double. Dekatkan. Menggoda. Ini tempe goreng. Nah, kalau ini teman-teman, ini Mama Nada kenalkan ya. Beberapa kali Mama bikin konten sebenarnya sudah ada bikin kayak gini. Ini namanya kalau kita di sini cacapan, teman-teman. Jadi cacapan ini sambal khasnya orang Kalimantan, khususnya suku Banjar ya. Jadi cacapan itu ada pakai asam, ada yang pakai jeruk. Kalau ini Mama Nada pakai jeruk. Terus bawang putih, lombok, terasi sedikit. Kalau kita suka pakai tomat kayak gini. Mantap banget ini rasanya. Beliuran Mama Nada ngomong nah. Langsung aja kita eksekusi. Wow, kita kucurkan teman-teman. Insya Allah ini udangnya. Nih yang kita dapat tadi, udang kepiting. Ih, kepitingnya sampai hancur gini teman-teman. Ini kayaknya dia baru ganti kulit. Enak banget. Enak, Pis. Enak. Mantap. Bismillah. Uak-uak. Nah, tadi udangnya. Masya Allah. Mantap dah. Enaknya. Enak. Udah kenyamanan. Ini kerangnya, teman-teman. Nah, ini kerang kapah. Kapah putih ini lembut banget dagingnya. Panas. Nih, Mama Nada mau cobain pakai cacapan. Nah, terus ini kita cacap. Nah, kenapa dibilang cacapan? Karena dicacap. Nah, kalau orang Banjar bilang dicacap jar. Nah. Masya Allah. Enaknya. Coba rasain. Masya Allah. Hancur diet. Sebenarnya Mama Nadine lagi diet, teman-teman. Nggak makan nasi. Tapi demi kalian, bikin konten, makan nasi. Enak betul. Mantep kan, Bis? Terus-terus panas asin gitu. Seger. Kalau di Jawa apa namanya nih, Bis? Sambalnya, Bis? Enggak ada.
Nggak ada, kalau di sana nggak ada kayak gitu. Kalau di Jawa nggak ada, kalau di ada yang tahu, komen. Mirip-mirip kali ya dengan sambal sambal matah itu atau sambal dabu-dabu, tapi tetap beda. Kalau kita di sini nggak pakai minyak sih. Seger. Memang kok paling nikmat kalau kita sudah nyari capek gitu sih ya, lapar ya, baru langsung dimasak, baru segar-segar deh, mantapnya. Mantapnya. Jadikan kuah pokoknya. Nih, daging kapahnya diuak-uak, tempe. Makan. Perpaduan manis, kecut, asin, gurih. Masya Allah. Nyaman benar. Kesampaian bis makan masakan Mama Nada lagi. Iya, udah lama gak makan. Kangen gak tanya masakan Mama Nada. Kuahnya enak juga ya. Mantap. Mantap bener. Ada peserta baru nah. Kameramennya tadi makan. Enggak tahan, enggak tahan. Jadi dia tergoda sama masakan Mama Nada. Aduh. Gatal kepala. Mama Nada. Mama Nabi sudah mau habis. Berapa nilainya? Berapa nilainya? 11. Wow. 11. Terima kasih. Padahal 10/10. Aduh, gagal diet. Gagal diet. Nih, Mama Nada sama Nafi sudah mau habis ya, Pis. Nih, suapan, dua suapan terakhir nih. Terakhir. Enak banget. Ini bintang 5 pun kalah ini, guys. Wow, beda lagi kepala. Beneran, ini bukan karena yang masak istrinya sendiri. Tapi memang karena suasananya nyari sendiri pas sudah capek, segar dapat cacapan. Ini estetik ini makan langsung di cangkangnya. Nyaman benar. Nyaman benar. Ini sambal cacapannya sampai mau habis nih. Enak banget ya? Enggak bagi-bagi nih. Kolang bawah. Mama Nada udah habis nih. Tapi tinggal ngipung aja lagi. Apa ya kalau bahasa di sana ngipung apa ya? Kalau di sini ngipung itu apa ya? Kalau Jawa kayaknya digado gitu, teman-teman. Enggak pakai nasi itu. Kalau orang Banjar bilang dikipung. Good. Mantap. Oke, kita pamit dulu ya. Alhamdulillah udah kenyang. Habis sudah nasi sebungkus. Jadi, teman-teman, makasih terus nonton Mama Nada dan tim ya, teman-teman. Assalamualaikum. Dadah. Bye.